melakukan kunjungan kerja ke IKN dengan Pak Menteri PU dan juga Kepala Otorita, tapi lewat. Hari ini tadi saya melakukan kunjungan kerja ke IKN dengan Pak Menteri PU dan juga Kepala Otorita, tapi lewat laut yang saya juga melihat jaraknya justru lebih dekat kalau lewat laut, dan ini nanti yang akan dijadikan untuk pengangkutan logistik ke IKN yang sementara ini sudah berjalan. Di lapangan saya melihat tadi, selain ini yang apa bendungan untuk nanti air baku di IKN, juga bangunan gedung untuk para pekerja sudah mulai disiapkan, kemudian land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan, dan juga pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik. Kalau progres secara keseluruhan sampai sekarang? Ya nanti bisa kita lihat di bulan Januari. Insya Allah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, PPP sudah mulai pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan kita harapkan ini terus bergerak. Ya. Oke, jalur laut tadi Pak, nanti sekolah dipakai untuk logistik, apakah ada Sementara memang karena kita pakai dulu untuk logistik, dan nantinya menurut saya di pelabuhan yang sekarang ada ini kan pelabuhan lama, ini akan dikembangkan juga untuk penumpang dan logistik. Ya. Akhir Pak, terkait rencana upacara 17 tahun 2024, ya kalau kerjanya seperti ini saya kira insya Allah bisa. Ya, harus optimis.